Pausahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja ngageuing sakumna masyarakat anu seuseuteun cai bersih sangkan sagancangna laporan ka pamarentah di sabudeureunana. Kukituna pihak PDAM bakal sagancangna masrahkeun cai bersih ka tempat anu nandangan walurat cai bersih. Usum halodo anu karandapan di sajumlah ngalawak di Kabupaten Bandung ngabalukarkeun sawatara masyarakat seuseuteun cai bersih. Samalah balukar tayestok warga leah lalempang anu kacidan nenggangna pikeun ngalacai bersih. Dina tarekah nulungan masyarakat anu geus seuseuteun cai, perusahaan daerah air minum Tirta Raharja merdih ka sakumna masyarakat sangkan laporan ka pamarentah sabudeureunana. Pangna kitu teh sangkan PDAM bisa mantuan masyarakat anu geus seuseuteun cai bersih. Lian tim masuk make mobil tangki, PDAM oge bakal nyalurkeun cai bersih rukun gawe jeung pamarentah Kabupaten Bandung. Jagana Pemkab Bandung bakal nurunkeun kendaraan pikeun dieusian cai di PDAM tuluy disumebarkeun ka masyarakat anu butuhun. Baik, untuk yang kami dari PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, walau bagaimanapun karena kami ditunjuk sebagai operator yang melaksanakan pendistribusian air kepada masyarakat pelanggan, maka di samping kita mempunyai satu adalah masyarakat pelanggan, kedua adalah non-pelanggan. Yang non-pelanggan ini kami tetap perhatikan. Namun untuk pelaksanaannya, silakan saja yang warga masyarakat yang mengalami krisis air untuk wilayah selatan, yaitu Kabupaten Bandung dan sekitarnya, bisa berkoordinasi langsung dengan RT dan RW setempatnya, atau dengan pejabat, yaitu adanya kelurahan, kecamatan, dan langsung saja melaporkan kepada Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.